Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baytihi wa dhurriyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi mashayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi shaykh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'i wa man yantasibu ilayhi ajma'in shay'ulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. فقال الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Pada segala perbuatannya perbuatan Allah. Kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat wahdaniyah. Artinya bersangat-sangatan esa Allah Subhanahu wa taala. Pada zatnya telah kita selesai bahas. Pada segala sifat-sifatnya Allah pun telah selesai kita membahas. Dan pada malam ini kita sambung lagi huraian atau bahasan tentang bagaimana kita nak i'tiqad, nak berpegang dalam hati kita kepercayaan kita Allah Ta'ala bersangat-sangatan esa, maha tunggal dia Allah pada segala perbuatannya. Yang ini kita i'tiqad dalam hati kita. Nah, setiap apa yang berlaku di atas permukaan dunia ataupun di alam mana sekalipun, tidak di alam dunia saja, nah, semuanya ialah hasil daripada kesan perbuatan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya gitu. Nah, tidak ada satu pun yang menolongi Allah Taala pada menghasilkan setiap perbuatan, tak ada. Itu dia panggil ternafikan munfasil pada af'al. Dan tidak bersekutu satu-satu perbuatan tu dengan
satu-satu pekerjaan itu dengan perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Tidak. Itu dia panggil ternafikan muttasil pada af'al. Tak ada satu perbuatan yang sama seperti perbuatan Allah, ternafikan munfasil pada af'al. Dan tidak ada satu-satu perbuatan itu bersekutu, berkongsi perbuatan Allah dengan perbuatan selain daripada Allah. Tidak ada. Walaupun pada kita hamba, Allah Ta'ala jadikan kudrat dan iradat. Kita manusia ni Allah Ta'ala beri kudrat iradat. Tapi kudrat iradat manusia, kudrat iradat hamba ni hanya sebatas memilih dan usaha. Memilih dan usaha. Bukan menentu dan menjadi, bukan. Hanya sebatas memilih dan usaha. Dan sah untuk kita bangsakan perbuatan tu perbuatan kita. Lalu telefon dua apa mak? Kau duduk mengajar ni. Kau duduk makan nasi ni. Kau duduk baca buku. Kau duduk nak duduk gapo tak kira lah. Kita boleh bangsakan perbuatan tu perbuatan kita. Kenapa? Karena ada usahaan kita. Tetapi usahaan kita tu bukanlah yang menyebabkan perbuatan tu terjadi. Tidak. Perbuatan tu terjadi semata-mata kudrat dan iradat Allah. Gitu dah. Jadi kudrat iradat Allah pada pihak menjadi dan menentu semati. Gitu. Walaupun kita tak masuk lagi sifat kudrat iradat ni, tapi sambil-sambil tu kita sebut selalu dah. Kudrat Allah di atas jalan mencipta menjadi semati. Yani apa? Ijadul mumkini minal adami ilal wujudi. Wa idamul mumkini minal wujudi ilal adami. Menjadikan makhluk daripada tidak ada kepada ada. Dan meniadakan makhluk daripada ada kepada tiada. Itu tugas hijau sifat kudrat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat kudrat lah. Bukan kudrat saja yang mengada tu, bukan. Cuma kita cakap tu atas jalan iktisar, atas jalan ringkas. Jangan pahal kudrat Tuhan yang menjadi, Tuhan tak menjadi apa. Tak betul tu. Siapa yang tikok gitu kafir lah. Atau zat Tuhan yang menjadi, kudrat tak ada. Itu fasik orang yang tikok gitu. Seperti Mu'tazilah. Kufurnya tidak. Ahlu sunnah wal jamaah, Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat yang maha menjadi, maha mencipta. Apa? Menciptakan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Dan meniadakan sesuatu yang ada kepada tiada. Jadi setiap apa sahaja yang ada, yang berlaku, yang dapat dikesan dengan panca indera, maka semua tu ialah asar kesan daripada kudrat Allah Ta'ala. Kita makan nasi kenyang. Kenyang tu boleh kesan tak? Boleh kesan. Siapa yang menjadi kenyang? Nasi. Kapir selalu siapa yang tikok gitu. Kekal dengan aku. Siapa aku bila-bila. Sama dengan acong lenglong lengteng longlong. Walau ia kapir, ia kajubuh ada kira. Ia akidah tu dalai. Ini hak wajib kena mengaji ni. Walaupun kita makan nasi, kemudian dapat kesannya ialah kenyang, maka akidah pegangan kita yang menjadikan kenyang, bahkan yang menjadikan nasi itu, ialah Allah. Bukan nasi dengan Allah bersekutu, bersepakat untuk memberi kesan kenyang pada kita. Bukan. Itu syirik tu dia panggil. Itu dia panggil ternafikan muttasil pada af'al. Tidak lagu tu dah. Tu bukankah Allah Ta'ala pakat dengan nasi atau pakat dengan makan yang mana? Kita wikinya lah kau mamak ni. Makan nasi pun usaha nak wikinya.
Tuhan pun usaha nak uyi kenyal tadi. Oh, kenyalah hamba tu munggu dia makan nasi tadi. Siapa hak uyi kenyal? Nasi campur dengan Tuhan sekali. Ha tu syirik tu. Nah, syirik. Ha, tu dah. Kalau hak nasi uyi kenyal, hak tu tak ada apa-apa dah. Nah, hak tu pak kata ada Tuhan tu dah dia nya mulhaid. Nah, nah, nah. Hak ni dak Tuhan ada. Ada Tuhan buat kenyal. Ha Tuhan pun buat kenyal tapi bukan Tuhan saja dak lah. Nasi pun sepakat juga dengan Tuhan, sama-sama usaha nak uyi kita kenyal. Ha tu syirik tu, bukan syirik khafi tu dah. Syirik jali dia panggil. Syirik terang-terangan, syirkul akbar. Syirik ya Allah Taala janji dalam Quran, Allah tak akan ampun dosa tu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah sekali-kali tak akan ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah Taala. Ha. Siapa wi sehat ni? Allah capun dengan ubat sekali telah. Ha, ubat pun usaha nak wi kenyal, Allah pun usaha wi kenyal. Ubat pun usaha nak wi sehat, Allah pun usaha nak wi sehat. Jadi dapatlah kesannya sehat. Syirik selalu dah. Mati dalam hati muka nak tanya man rabbuka, tak boleh jawab Allah Rabbi. Ini akidah ni. Nah, ini akidah. Ha, jaga-jaga. Maka sebab tu kata Imam Ahmad Ad-Dardir, wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Wal fi'lu, dan bermula perbuatan, fit ta'thir, pada memberi kesan itu, laisa illa, tidak adalah ia melainkan, lil wahidil qahari jalla wa ala. Hanya tentu-tentunya Allah satu-satunya perbuatan yang memberi kesan. Tak ada. Jadi kita duduk di bawah kipah. Ah, yang memberi angin siapa? Allah. Duduk dalam aircon yang memberi sejuk siapa? Allah. Duduk di bawah cahaya lampu yang menyinar, yang memberi cerah siapa? Allah. Nah, itu dah. Naik kereta, naik motor, naik gapo nak mari masjid, mari surau, yang menyampai siapa? Allah. Ha, itu gitu. Itikad itu. Nama duduk bawah kipas, seru-seru. Oh, kipaslah yang memberi kesan pada angin. Nah, ekonlah yang memberi kesan pada sejuk. Ha. Lampulah yang memberi kesan pada cerah. Kereta mutuka saya lah yang menyampaikan saya pada destinasi yang saya nak pergi. Nah, maka ketika tu dia kekal sama-sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Qarun, Namrud dalam neraka. Fatakhallada finnar, kekallah engkau dalam api neraka. Sebab apa? Sebab kamu ketika tu iktikad ada perbuatan selain daripada Allah yang memberi kesan, yang memberi bekas. Jangan. Nah, ini penting. Nah, maka sebab tu ilmu tauhid hak kita mengaji ilan ini fardu ainin, fardu ain dah, fardu ain ni. Lagu mana fardu ain? Orang yang tak mengaji ilmu ni tak reti dan tak i'tikad, hari-hari dia duduk dalam dosa semua. Makan nasi berdosa, minum air berdosa, berlari pun berdosa, berjalan pun berdosa, melompat pun berdosa, menungginya pun berdosa, guli batin pun berdosa. Dosa sama. Enggak fardu ain. Neh. Ah, jangan duk ingat sembahyang saja lima waktu fardu ain. Hak tu fardu ain juga. Nah. Hak ilmu fardu ain kita tak mengaji tak lepas. Duduk dalam hab dosa hari-hari. Nah, nok-nok kalaulah kita pula gi i'tikad salah pula, jatuh dalam kufur dengan tak sedar, hak tu lagi parah. Kadatil jahilu antakuna kufuran. Dekat oleh kejahilan tu dengan kekufuran. Seumpama mata putih, mata putih dengan mata hitam dekat, sebelah menyebelahi. Kalau tak mengaji nak reti di mana? Nah. Kalau tak mengaji nak reti di mana lagu tu pahaman? Lagu tu pegangan. Lagu tu i'tiqad, mu'taqadat, benda yang kena-kena simpul dalam hati kita. Tak reti. Makan nasi uk sedawa tu kak, mulut kata alhamdulillah, perut duk i'tiqad, nasi ui kenyal. Tak ada apa. Nah. Ha.
dahaga tu kan ambil air gok minum mulut, alhamdulillah, bismillah, mulut sebut nama Tuhan, perut, hati yang tika air yang menghilangkan dahaga, air yang memberi kesan pada hilang dahaga, air ya yang memberi kesan pada cuci baju cemar, baju kotor kita, habis situ. Allah tengok. Maka sebab tu kena faham molek nah ni, sebab dekat dengan kita ni, hari-hari kita duduk tepuh dengan makhluk semua, bahkan kita duduk bergerak pergi berjalan berapa ni ha, kesannya kudrat Allah. Tapi jangan jadi jabariah pula, Allah berlaku kita tak ada langsung kudrat iradah. Nah, itu jabariah tu, jabriah dia panggil, fuak jabriah. Mana fuak jabriah? Kelompok yang mengiktikakan hamba ni tidak ada kudrat iradah langsung, tak ada. Lepas tu, kita hamba ni seperti kapah, seperti daun kering, daun yang ditiup oleh angin. Kemana angin memupuk, meniup, kesanalah dia akan berlalu pergi. Tak ada kudrat, betul tak? Angin tiup ke kanan, daun pergi ke kiri, ada gitu? Tak lah, pergi ke kanan lah. Jadi jabriyah kata, kita support tu, tak ada kudrat iradak gapo kita ni. Allah belakang-lakangnya. Nampak? Betul sungguh juga, Allah belakang-lakang. Tapi hak salahnya di mana? Pada tempat iktikad dia kata tu, kita hamba ni tak ada kudrat iradak langsung. Tu salah tu. Sehingga dia tak kata saya makan, saya minum, saya berjalan, dak Allah belaka. Allah. Maka fahaman ni sesak, lagi menyesatkan, bahkan boleh jatuh kufur kalau dia pergi menghalalkan benda yang haram. Ni nak minum arak ah. Orang kata, "Hei, arak ni haram ni." Dia kata, "Mana ada haram? Allah yang menggerakkan tangan saya pegang." Mengangkat botol arak ni untuk togok minum. Saya tak boleh buat apa-apa. Saya ni seperti kapah yang ditiup oleh angin saja. Jadi Allah belakalah ni, ambil tangan saya gerak pegang botol arak, togok. Jadi fuak jabriyah ni kita nak berhujah dengan dia dengan ilmiah-ilmiah tak payah. Senangnya kita winapa pelepau atas muka dia. Kalau dia marah kata, jangan marah, saya pun macam awak juga. Kata ni, tak ada kudrat iradah. Saya ni bukan saya nak tapa awak tadi. Allah yang menggerakkan tangan saya pelepau tapa muka awak. Jadi awak jangan marah, saya marah pada Allah. Agak-agak nak marah tak? Punah jahannam habis. Itu nak kata sesak tu, faham itu sesak. Nak bahas tak payah lah. Orang lagu tu lepau ui atas muka sekali. Yang lebih marah kata, tadi awak kata kita tak ada kudrat iradah. Saya pun sama, awak agak tak ada kudrat iradah. Yang menggerak tangan saya pelumbuk atas muka awak, kaki saya hingga awak ni, bukan saya, Allah belakang. Jadi marah kepada Allah. Agak-agak yang marah Tuhan ke marah kita? Yang marah kita lah, moga hasil perbuatan tu daripada kita. Lepas tu apa kata? Tak ada kudrat iradah ya? Tengok. Itu celaru fuak jabriyah. Karu. Satu lagi kelompok dipanggil fuak qadariyah. Qadariyah sini, qadariyah mu'tazilah tu. Bukan qadariyatul ula, bukan. Jangan silap faham. Kalau qadariyatul ula, hak tu kafir, hak tu. Ada satu buku saya sambung kuliah duha muslimat di satu surau di Wangsa Maju. Dia baca buku akidah ahli sunnah wal jamaah karangan bekas mufti Sabah, kalau tak silap, Datuk Sahibus Samahah Haji Said ke apa nama, tak ingat eh, kulit yang warna merah tu. Jadi buku tu agak orang panggil tidak cermat sikit lah. Sebab dia capu aduk qadariyatul ula tu memang kafir. Kafir, dan dia tu pupus sebelum Imam Syafi'i lahir lagi. Sebab apa kufur? Sebab antara akidah qadariyatul ula
Allah tidak mengetahui sesuatu perkara sehingga perkara tu benar-benar berlaku, baru Allah tahu. Tengok. Jadi mengisbatkan Allah tu jahil. Macam kita juga lah, kita tak tahu nak berlaku gapo aksiden ke gapo dah. Kita tahu. Tak tahu. Ya, bila kita tahu, mak berlaku tu baru oh aksiden weh. Ha, baru tahu. Jadi fuq qadariyatul ula dia i'tiqad Allah lah tu ilmu dia. Nah, tak tahu juga nak jadi gapo. Nah, bila berlaku tu baru Tuhan tahu. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan tahu siap-siap ada Firaun tu kapi, Namrud tu kapi, mun dari atas apa Nabi Ibrahim, Nabi Musa dok dakwah Namrud nak dakwah Firaun tu. Nah. Ah, hujah je. boleh kira juga. Nah, tahu dah Firaun tu kapi. Dok gi atas apa nya Musa gi dok dakwahnya. Satu hijau bodoh pula Tuhannya. Ha. Ah. Nah, Namrud tu kapi dah. Kapi. Ah. Tuhan tahu bila? Kata puak qadariyatul ula. Bila perang mati kape atau Namrud mati kape tu, oh baru Tuhan tahu. Kape adalah Namrud. Ha, tak ada arah lah kita usaha-usaha dah. Gitulah. Tuhannya baru tahu. Jahil Tuhan sebelum ni tak tahu. Nah, jadi kalau Tuhan tahu dah kata qadariyatul ula, hijau gapo pula Tuhan duk suruh Nabi gi dakwahnya. Nah, dah tahu dah ke dia kape, tosohlah. Duk suruh bapa, duk ajak bapa, duk dakwah kenapa? Dah dia kapi-kapi situ lah. Ha, ini bukti kata Tuhan tak tahu. Ha. Bila Tuhan tahu? Bila dia tu mati kapi, barulah Tuhan tahu. Oh, kapi dia lah perang. Itu, ha, maka ijma' ulama' sepakat. Qadariyatul ula kufur wal'ayyadu billahi min zalik. Nah, ha? Di kita orang ahli sunnah wal jamaah. Ayo, Tuhan tahu sedia kala lagi. Perang tu kapi. Namrud tu kapi. Nah, Korun tu kupur kape juga. Ha? Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, gapo hok kape-kape mati kape tu Tuhan tahu bila? Sedia kala lagi. Kun hizza. Semata-mata zat Tuhan saja wujud tu Tuhan tahu sedia kala, tak ada permulaan bagi ada pengetahuan Tuhan tu. Sedia kala koding lagi. Mana? Perang kape, Namrud kape, gapo kape tu, kape-kape tu kape Tuhan tahu sedia kala lagi. Padu? Tuhan duk suruh Nabi Ibrahim, Nabi Musa gi dakwah pasal apa? Dah tahu dah dia kapis dia kala. Eh. Oyak ke dia, tiap-tiap benda hok Tuhan suruh dengan Tuhan nok itu tidak auto mengautomatikkan. Ya, dia gitu dah. Ha, tidak lazim berlazim. Ada benda hok Tuhan suruh tapi Tuhan tak nok. Ada. Tuhan suruh Firaun tu masuk Islam. Nah, beriman dengan Tuhan, beriman dengan Nabi Musa. Suruh tak? Suruh. Tapi Tuhan nak dah. Tuhan tak nak. Bila Tuhan tak nak Firaun ni masuk Islam? Sedia kala lagi. Nah, gitu eh. Macam kita sekarang ni Tuhan suruh dak semua masuk Islam? Suruh. Nah, udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan. Oh, Tuhan suruh semua masuk Islam. Tapi Tuhan nak dak semua manusia ni masuk Islam lah ke? Dak. Mana ustaz cakap itu? Ha, buktinya ada kat kafe. Nah, kau masjid belakang. Tak ada tokong, tak ada ketik, tak ada gereja dah. Dak eh. Tu siapa dia hak kehendak tu? Allah hak nak. Ha, tempat hak mengaji gini boleh kita cakap gini dah. Nah, di luar tempat pengajian jangan cakap gitu. Mana? Tidak boleh kita nisbahkan perkara yang tidak baik kepada Allah. Tapi illa fi maqamit ta'lim, melainkan tempat mengaji. Sebab apa? Libayanil waqi', kerana nak menyatakan hakikat realiti yang sebenar. Nah, Tuhan suruh semua masuk Islam suruh. Tapi Tuhan tidak nak semua masuk Islam, tidak nak. Nah. Jadi irada dengan amar lain. Irada sifat Tuhan, ilmu sifat Tuhan. Amar suruh, nahi tegah, itu ibarat daripada takluk sifat kalam Allah Taala. Ha, gitu eh? Tak sama. Tidak berlazim-lazim eh. Tidak auto mengautomatik ke? Tidak. Ah, tu dah tu ni. Ah, tu jawabnya lagu tu. Jadi Tuhan ni tahu sedia kala lagi perang mati kape. Namrud mati kape. Korun mati kape. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf gapo? Tuhan tahu bila sedia kala mati kape. Dan Tuhan nak dak mereka ni kape? Nak. Tapi Tuhan suruh dak? Tidak. Tuhan tegah.
Tuhan lagi boh ke. Ha. Tuhan lagi. Nah. Aduh. Lepas tu Tuhan suruh. Tuhan suruh masuk Islam. Sebab tu suruh Nabi Muhammad gi dakwah. Nabi Musa gi dakwah, Nabi Ibrahim gi dakwah tu. Oh, patu sia-sia kerja tidak. Kerja Tuhan ni semuanya ada hikmah. Kerja Tuhan ni bukan apa makhluk kita gini dah. Kerja kita ni kalau tidak sia-sia, ada gharak tujuan keuntungan yang kembali pada kita. Betul tak? Kita buat kerja gapo ni mesti kita berharap supaya ada untung timbal balik pada kita. Betul? Betul tak? Kau tak betul. Kau gini nego tu ikutlah gitu ke? Kita menego kau, kita mengajar kau gapo, tak kira kau jadi cikgu, kau jadi tentu dah kita nak orang panggil keuntungan klik kita. Terawa dah ustaz mari ngajar tak hala duit siapa sorang. Tak mari dah patu. Betul tak? Ha. Nak ada utuh dia. Macam jauh mari tak ada utuh apa gapo, betul tak? Ha. Kita pergi ngaji, ngajar sekolah, buka kedai, menego gapo, nak gapo? Nak utuh dia. Ni. Nak dekat ngundi ni. Ha, pakak turun tu, tunjuk muka. Nak kok jalan global pun pakak tah habis licing. Ada gapo tu? Ha? Kau saya saja. Buah-buah duk saja kita tah jalan gitu ke? Ndak. Kalau nak tah tah lama lah. Nah. Oh, baru nak tah apa? Oh, ada benda lah tu dekat ni. Ada nak untung gapo ke untungnya hok kembali pada dia. Undilah saya. Ha, nah, perkekallah saya sebagai YB contohnya. Tak kira lah. Sebab tu hok molek buat PRU ni tiap-tiap tahun, setahun sekali. Nah, 5 tahun sekali ni kau selambat. Duk legung-legung berapa kali bocor tayar, berapa cabut tayar. Eh, tiba-tiba nak dekat ngon dia, ah, comel. Oh, sedap dah lalu dah. Kalau lagu ni setahun sekali pun tak apa PRU, nah. Ha, tujuan gapo tu? Ada untung lah ke? Maka Tuhan ni bukan kerja dia lagu tu ke? Dia suruh kita semayabai, dia suruh kita pasaroh, suruh to'ak ke dia, suruh gapo apa supaya dia kohor gagah, kohor hebat, kohor menelan gitu ke Tuhan? Bukan Tuhan tu lagu tu. Nah, dia tak berhajat pada kita. Nah, dia tak memerlukan kita. Dia tidak berhajat keuntungan kembali kepada dia, tidak. Oh, patut sia-sia lah kerja, hidra tidak sia-sia. Di celah tu dia panggil hikmah. Ada hikmah setiap daripada hijaih Allah Ta'ala buat. Kadang-kadang kita tu tak nampak. Kadang-kadang tu hewi nampak. Ha? Yuktil hikmata mai yasha. Tuhan bagi hikmat kepada siapa hak Tuhan kehendak. Wa man yuktal hikmah, maka siapa hak Allah Ta'ala bagi hikmat ni, bijaksana ni, boleh reti, boleh tahu apa rahasia Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, sunnatullah ni gini-gini. Maka faqad utiya khairan katsira. Maka sesungguhnya benar-benar orang ni dia beli kebajikan yang sangat banyak. Betul tak? Ah, tengok. Sama lah. Orang yang nak kebaikan yang terlampau-lampau nak. Betul tak? Nak kebaikan. Nak. Wah. Nah. Nak orang panggil apa? Oh, hukum Islam tertegak. Nah. Nah, negara Islam huduk ke apa. Bagus tu. Nak kebaikan. Tapi melampau-lampau sangat nak. Terkadangnya boleh tertipu dengan syaitan. Ah. Lagu mana pula ustaz? Lagu tu ke? Oh iya. Nah, neraka orang tu masuk neraka orang ni. Ha, neraka tu jeduk tangan dia dah, eh. Ambil alih kerja Tuhan. Ha, tu bahaya tu. Sama seperti cerita Nabi Adam alaihi salam bila Tuhan kata, "Fala taqraba hadhihi syajara." Jangan mu hampir ni pokok khuldi. Nah, buah himtah tu jangan mu telan. Jangan mu makan. Jangan mu dekat pun jangan. Itu dia panggil apa? Akidah, iman, kepercayaan. Tapi bila mari syaitan duduk bisik, dia kata, "Mu tak usah duduk kekal kau dalam syurga ni. Nah. Kalau makan buah ni nama khuldi, kekal. Ini yang menyebabkan mu akan kekal dalam ni selama-lamanya." Ah. Maka nek hawa kita tu ada kita nak kebaikan. Rombok-rombok, berkobar-kobar. Apa? Nak kekal ni dalam syurga. Siapa tak mau syurga? Betul tak? Bah kekal lah pula. Ni duduk dalam syurga dah ni. Lepas tu, nak lagi hak kebaikan. Nak lagi. Mana? Kekal lagi. Fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Habis. Nah, jadi hak akidah ni tak ada apa lah. Terlupa sekejap.
Ini. Terlupa sekejap. Nyabaknya juga buah khuldi di pokok himtah. Pak. Itu sebagai sunnatullah. Hikmah. Apa hikmahnya? Kita ke belakang ni boleh ambil pengajaran banyak. Banyak. Sebab tu cerita Nabi Adam ni berapa kali tu haulah. Lain-lain surah. Cek sendiri. Apa? Ada hikmah. Itu lagu tu dah tu ni. Kita nak kebaikan tu bagus dah. Tapi biar mengikut cara ahlu sunnah wal jamaah. Tawassutiyah. Sederhana. Toleran. Pertengahan. Tidak tasahul. Tidak liberal. Tidak tasyadduq. Tidak ekstrim. Tengah-tengah. Itu lagu tu dah. Pahal lah ni. Tak pahal lagi sahaja. Makan buah kismih banyak sikit lah. Habis itu. Itu dah. Ini akidah sungguhnya. Mana kita wajib i'tikad? Nah, pertama tak ada satu perbuatan selain daripada perbuatan Allah yang sama seperti perbuatan Allah. Nah, apa tu? Hak kita kata kita makan, kita minum, kita hak tu bangsa saja tu. Dia panggil isnad majazi, dia panggil sandar secara pinjaman. Sebab apa? Sebab di kita ada kudrat iradah yang hadithah. Tadi sambung cerita tadi. Satunya Jabariyah tadi. Nah, satu lagi kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ni ya kontra dengan Jabariyah tadi. Mana? Kita ni ada kudrat iradah dah. Tuhan bui dah. Nampak? Betul juga tu. Betul tak salah? Hak salah dia mana? Dah kita ada kudrat iradah dah. Kita lah yang membuat perbuatan kita. Kitalah yang menentukan apa-apa kemahuan kita. Bukan Tuhan. Apa tu Tuhan? Tuhan duk relax dia lah. Dek sini, dia goyah kaki dia lah. Dia buat dah kita. Kudrak, nah, irodak. Kitalah yang buat hijau kita. Ni bahaya ni. Nah, jadi dinasi. Kalau contoh di benda lain, lain pada manusia. Kalau dinasi juga, Tuhan buat dah kekuatan, kudrat, kuah, kemampuan yang mampu nasi itu memberi kenyang. Nah, siapa yang beri kenyang? Nasi dengan kudrat, kuah yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi kata ulamanya setengahnya menghukumkan kafir. Mana? Kebanyakan daripada ulama wara an-nahri dipanggil. Ulama Maturidiyah. Ulama-ulama yang duduk di negara-negara seumpama Samarkand ini di belakang Sungai Furat digelar dengan ulama wara an-nahri. Ulama yang duduk belakang Sungai Furat mana negeri-negeri seumpama Samarkand dan sebagainya. Ini hukum kafir lagi. Tapi qawli marjuh, lemuh. Qawl yang rajihnya Qadariyah ni mukmin muslim tapi fasik mubtadi ahlul bid'ah wad dhalalah. Sebab apa tak kafir tu? Sebab dia masih mengatakan Tuhan yang menjadikan kudrat pada hamba tu. Nah, jadi Tuhan buat pada obat, penadu, nasi, ikutlah. Ekon, kau kipah, kau nak, apa saja tak kira. Tuhan buat kekuatan, kudrat yang mampu kipah ni bagi angin. Mampu ekon bagi sejuk. Mampu lampu bagi cerah. Mampu penadul obat bagi sehat, bagi sembuh. Nasi mampu bagi kenyang. Bapa ada kederak Tuhan buat pada makhluk-makhluk tadi yang mampu memberi kesan. Jadi pada hakikatnya Tuhan juga yang menjadi kederak tu, tapi dengan kederak itulah makhluk ni mampu memberi kesan. Maka sesat lagi menyesatkan. Kufur khilaf ulama. Pada sesat sepakat ulama. Gitu dah. Jadi tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Ingat tu. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Tapi tiap-tiap kufur pasti sesat. Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Kata Imam Ahmad Ad-Dardiri, wa man yaqul bil quwwatil muda'ati, barang siapa yang i'tiqad makhluk ini boleh memberi manfaat mudarat, boleh memberi bekas, boleh memberi kesan apa-apa perbuatan dia dengan kuwah kudrat yang Allah Ta'ala jadikan pada diri dia, fadzaka bid'iyun fala taltafit,
maka demikian itu pegangan i'tiqad sesat, bid'ah, dolalah, jangan kita ikut, jangan kita berpaling untuk ikut, jangan. Itu dah. Jadi bukan qadariyah ni bukan sesat sebab ada makhluk ni kudrat iradat, bukan. Tapi sesatnya dia kudrat iradat hamba tu mampu memberi kesan. Itu sesat dia. Pahlagu mano ahlu sunnah wal jamaah? Ni ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, di dalam setiap perbuatan hamba yang hamba pilih, yang hamba no, yang hamba mau, maka ada dua iradat, dua kudrat yang menyertai. Dua kudrat, dua iradat yang menyertai. Mana pertamanya? Kudrat atau iradat hamba yang memilih. Macam tak ni? Maghrib tadi. Kita diberi bebas untuk memilih. Nak mari masjid ke? Nak pergi apa? Kedai kopi ataupun nak pergi kelab danduk ke, disko ke, mana ikut. Ni. Bebas dah nak memilih. Bebas. Tak ada halangnya. Kalau kita, saya nak pergi disko, terbakar selalu kereta, gitu. Kalau gitu, lama dah orang jadi melekat lah kau dekat sini. Saya nak pergi kedai kopi, malah pergi masjid, terbakar selalu kedai kopi orang, gitu. Dah, bebas. Betul tak? Kita nak pilih boleh. Dan bila kita pilih, pergi masjid lah. Kita pun pilih nak pergi masjid. Maka tahulah kita, pilihan kita nak pergi masjid ni sebenarnya, hakikatnya ketentuan irada Allah sedia kala lagi. Allah menentukan sedia kala lagi dengan iradanya pada tanggal tarikh sekian, masa sekian, hari bulan sekian, pada jam sekian, masa ni. Mung ni akan pilih nak pergi sini. Tuhan tentu dah begitu. Itu tu. Kita usaha. Mana? Akak kaki, start kereta, nak pergi mana? Nak pergi masjid. Yang menjadikan kaki kita terangkat dan yang menyampaikan kita ke tempat yang kita nak pergi tu qudratullah al-qadimah. Itu kita berhenti sejak azal. Muhammadan Rasulullah.
La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala s-salah. La hawla wa la quwwata illa billah. حول ولا قوة إلا Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata al-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu. Baik. Di dalam setiap perbuatan hamba yang bahasa hamba pilih dipanggil af'alul ibad ikhtiyariyah, itu disertakan dengan dua kudrat, dua iradat. Dua kudrat, dua iradat. Mana? Dua kudrat, kudratullah al-qadimah di atas jalan menjadikan, menciptakan. Kudratun al-hadithah di atas jalan kasab wal iktisab, usaha. Kasab dia panggil usaha baik, iktisab usaha yang jahat. Nah. Begitu juga iradat. Dua iradat, mana? Iradatullah al-qadimah di atas jalan menentu, taksis dia panggil, dan iradatunal hadithah, nah, kehendak kita yang baru ni, sifat penentu kita, sifat kehendak kita yang baru ni ialah dengan makna pilih, kita pilih, nah, bukan menentu dah, kita pilih saja. Nah, jadi apa hikmahnya? Dua, supaya boleh kita bangsakan perbuatan tu, perbuatan kita. Nah, Tuhan pun kata wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramaita, tidaklah melontar engkau hai Nabi Muhammad, idh ramaita, ketika mana engkau melontar. Ah, tengok, jadi Tuhan pun sebut mung tu melontar, yakni sebagai isnad majaz, sebagai bangsa pada usaha saja. Hakikat yang menjadikan perbuatan melontar tu ialah Allah. Idramaita walakinallaha rama. Akan tetapi hakikat sebenar yang melontar tu ialah Allah. Tu. Jadi kita duduk tengah makan nasi, contoh kita pilih nak makan nasi. Kita pilih nak mari masjid. Maka tahulah kita ketentuan Allah sedia kala lagi kita nak pilih perkara tersebut. Tuhan taksis sedia kala. Maka kita pun usaha, usaha ambil nasi buha mulut. Aduh, ambil nasi buha mulut. Siapa yang menggerakkan tangan kita boleh pegang nasi, boleh masukkan nasi dalam mulut, boleh mulut kita kunyah nyak 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 peraluh. Nah, lepas tu boleh gok telai pula masuk ke dalam. Siapa tu? Siapa tu? Hakikat kudratullah al-qadimah. Nah, kita, kita tu hak basah usaha saja. Mana? Lalu kok kita. Zahir tu terbit kok kita. Itu.
Nah, supaya sah kita bangsakan perbuatan tu, perbuatan kita. Saya makan nasi, saya minum air, saya baca buku, saya semayat, saya baca Quran, boleh. Dan supaya sah dibalah pahala dan dosa. Sebab tu kita dibalah pahala dosa ni bukan sebab kita buat perbuatan tu, tapi sebab kita usaha perbuatan itu. Nah, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Pahala bagi usaha yang baik dan kejahatan dosa. Mudarat, dosa yang mudarat bagi usahaan yang jahat. Kesimpulannya ahli sunnah wal jamaah, dalam perbuatan kita yang kita pilih, yang kita usaha ni, dia disimpulkan oleh ulama kitanya, hamba ni dikatakan mukhtaron zahiran majburan batinan. Dia bang, pada zahirnya kita tu diberi bebas untuk memilih. Anjil Tuhan pun kata pada syarak, Tuhan kata, nah tu Tuhan kata dalam Quran tu kan, dah faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, siapa-siapa yang nak beriman sila, siapa nak kufur pun sila, mu pilihlah. Nah, bebas dah, bebas pada zahirnya bebas, tapi pada hakikat majburan batinan, pada hakikat kita juga digagahi, dipaksai. Tu tak boleh nak ubah takdir, tak boleh. Nah, Fir'aun tu memang ketentuan Allah sedia kala dia kafir. Nah, dan dia pilih ketika mana dia hidup, dia pilih nak pupuk, nak kafir. Tak boleh nak ubah, tak boleh. Patut ustaz, hok Nabi kata tidak boleh merubah ketentuan Allah melainkan doa. Itu bukan ketentuan dengan makna apa hak Allah Taala tentu sifat iradat dia, bukan. Tapi apa hak Tuhan tulis di Lauh Mahfuz. Adakah hadis Nabi sebut tu? La turaddul qada illa bidduai. Tidak boleh merubahkan akan qada melainkan dengan doa. Qada mana tu? Nah, jangan pergi hadis zahir gitu, jangan. Qada yang dimaksudkan tu ialah ketetapan yang Tuhan tulis di Lauh Mahfuz. Nah, itu maknanya. Apa hak Tuhan tulis di Lauh Mahfuz boleh diubah dengan doa. Itu dia panggil qada mu'allaq. Qada yang digantung pada Lauh Mahfuz. Tapi kalau qada mubram, iaitu hak di ketentuan iradah Allah Taala, tak ada siapa dia tahu, hak tu tak ada siapa dia boleh ubah. Kita berdoa lah, bersembuh tahik gigi lagu mana pun, kalau dah umur kita tu sekian ditentukan oleh Allah, situlah akan sampai masa tak akan berubah dah. Jadi qada yang dikatakan boleh berubah tu bukan ketentuan di sifat iradah Allah, bukan qada mubram. Qada mubram ni qada hak di sifat kudrat Allah, sifat iradah Allah, hak tu tak boleh lari, semua kena. Nah, yang dikatakan qada yang boleh diubah tu ialah qada ketentuan Allah, ketetapan Allah yang Allah gantungkan pada Lauh Mahfuz. Itu boleh. Tuhan tulis di Lauh Mahfuz umur kita 40 ya. Melainkan kalau kita tu bersedekah, menghubung silaturahim. Contoh. Tiba-tiba siapa umur 40 tu memang kita hubung silaturahim sungguh. Kita bersedekah sungguh. Maka disapukan orang panggil ketetapan yang ditulis di Lauh Mahfuz, maka kembali umur kita tu iaitu hak asal Tuhan tentu pada sifat iradah dia. Tu tak boleh ubah dah tu. Tu tak boleh ubah. Lama berdoa juga. Perhatikan sini. Ya Allah, jangan bagi mati dah saya, ya Allah. Ni. Saya nak hidup selama-lamanya atas dunia ni. Sudah mu. Pak mati juga. Mana kata boleh ubah. Nah, saya berdoa habis ke jangan bagi mati. Mati juga. Tak boleh lah hak tu ketentuan Allah Taala qada mubram. Entah dah. Hak tu tak boleh ubah dah. Jadi pada zahirnya kita tu mukhtaran zahira. Diberi untuk memilih sebebas-bebasnya. Tapi pada hakikat majburan batinan,
pada hakikat kita juga sebenarnya digagahi. Tapi kita tahu dah, tak tahu. Ha. Sebab tu kita tak boleh berhujah dengan hak apa diketentui Allah Taala, jangan. Emung budak semaya raja-raja kalau Tuhan nak masuk ngaku ngaku juga. Moyo juga ni. Tak usah semaya. Sedang molek dah lah tu. Jangan duk berhujah gitu. Mu tahu di mana hak Tuhan tentu. Mu Tuhan juga ke? Mu tanya khabar Tuhan ke? Tahu? Tak tahu. Kita ni hanya tahu gapo hak Tuhan buat. Baru kita tahu, oh hak ni hak dia tentu sedia kala. Gitu. Betul tak? Hak Tuhan buat ni baru kita tahu tanjizi hadis sifat kudrat. Baru kita tahu, oh ni tanjizi qadir sifat iradah. Ala gitu kan. Nah, maka jangan duk berhujah dengan gapo hak Tuhan tentu, jangan. Mu ni duk semaya raja-raja. Bukan kalau Tuhan tentu dengan aku juga. Baik jadi macam aku pakai tak semaya tu. Oh iya juga dia tu ni. Pakai tak semaya juga dia pun. Jangan. Nah, sahabat pernah tanya ke Nabi bila Nabi duk syarah bab qada ni. Kalau gitu ya Rasulullah, apa guna kita beramal? Dah semua Tuhan tentu sedia kala belaka dah. Ahli neraka neraka lah dia, ahli syurga syurga. Beramal lah lagu mana pun. Ha. Nabi kata kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang yang ia dijadikan oleh Allah. Ha, mu tahu di mana mu ahli neraka ke ahli syurga? Tahu. Siapa boleh berani kata? Saya ahli neraka Ustaz, saya pakai tak semaya dah. Saya tanya dah Tuhan itu. Ha, siapa berani? Tak ada siapa yang tahu kok Tuhan itu. Jadi di situlah adanya husnul zan ma'allah. Ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sengka hamba aku. Mu sengka lagu mana pada Allah? Kalau mu sengka baik pada Allah, maka ya'mal bi amali soleh, maka beramallah dengan amal yang baik. Ha, tu lagu tu. Ah, tu minta dengan Tuhan. Allahumma khtim alaina bil iman wal islam. Ha, Allahumma khtim bi husnil khatimah. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman. Minta dengan Tuhan itu. Sebab apa? Sebab soal syurga dengan kau ni hak mutlak Allah Taala. Tak ada hak kita nak buhana-buhana hamba Allah yang dengan kau. Tak boleh. Salah besar. Nah, kalau kita cakap kempen kau berapa, siapa undi parti tu neraka jawab dia. Oi, jangan cakap itu. Jangan. Salah tu. Dah ustaz. Dia parti tu dia akan luluh ke judi arak. Nah. Judi arak ni haram, berdosa. Dosa masuk neraka. Itu sipi budak-budak tu bodoh. Nah. Orang ngundi tak ada ngundi sebab tu. Kalau ngundi sebab tu sungguh memang berdosa. Tu pun belum boleh kita kata wajib neraka. Belum boleh. Nah. Ada orang ngundi sebab tu. Saya undi YB ni ustaz, memang dia janji dah kalau dia menang, memang kila agak tepi rumah saya. Nah. Agak free kalau saya nak pergi minum. Nah. Pelacur pun dalam rumah saya ya ke ada. Mari tiap-tiap malam. Kalau lagu tu sungguh mengundi orang itu, dosa. Dosa. Tak ada orang mengundi sebab tu. Nah, cuba jawab ya, ada orang mengundi sebab tu? Tak ada. Orang mengundi ni macam-macam perset apa, orang panggil bagaimana, menata apa orang panggil. Pandangnya dia tu, sudut pandai dia tu banyak. Nah, dia undi sebab gini, orang ni undi sebab gini, orang ni sebab gini, sebab tak suka orang ni. Dia bukan suka sangat orang ni, tapi orang ni lebih molek sikit kot. Ha, macam-macam je ni. Itu masuk dalam ijtihad dia. Tak boleh kita nak hukum pelepah atas orang tu neraka tu. Hai tak boleh itu. Bukan cara ahlu sunnah wal jamaah. Itu lagu tu tu. Hatta orang tu mati terang-terangnya di atas maksiat. Mati duduk tengah disko. Nah. Ha, togok arak cocok bitan. Pak mati. Tak gapo tak tahu orang telefon tok lebar baru telefon tok lebar kalau mati ah. Selagi duk hidup tok lebar dia memang tak cara. Nah. Oh marilah tu imam we mati dalam disko ni we. Allah susahlah bagi kita pakak orang gila-gila belaka sini tak pandai ni nak urus. Kita pergi tengok. Ha, buka kat nalah Zakaria bin Dolo. We Islam rupanya. Pak lagu mana? Lagu mana? Tak usah urus aja nasah. Ha? Tak usah ya dah. Mati tengah minum arak duk disko ni neraka cerak-cerak dah ni. Ambil-ambil akak lepas jarak kat Cina gitu. Gitu kah cara ahli sunnah wal jamaah gitu kah? Bukan. Ni masuk dalam keampunan Allah kerana dia Islam lagi. Nah, insya'a ghafara lahu. Kalau Allah Taala kehendak, Allah Taala boleh ampun. Kalau iman dia tu sah lah syaratnya.
Kalau email dia pun tak ada syirik. Tak agak chat tau. Nah, wayang firu madu nazali kelima yasha. Itu. Masuk dalam keampunan Allah. Nah, wa insya'a azabahu. Kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala nak azab dia, tak ada masalah. Cuma kembali kepada kehendak Allah. Cuma kita hak buka Allah ni, jangan belagak macam Allah. Ha, gitu eh. Nah, jangan. Nanti akhirat esok Tuhan tanya, manillazi azinaka antatali alaya? Ha, nak jawab mana? Nah, man siapakah azina yang mengizinkan engkau antatali alaya, ambil tugas aku sebagai Tuhan? Nak jawab mana? Banyak kerja gapo mula dunia. Kita je driver lori ya Tuhan. Oh, driver lori. Buano nampak apa Tuhan mula tu? Kata kerja driver lori. Nampak apa Tuhan? Orang tu neraka, orang ni neraka. Mu seorang yang puak, mu saya syurga. Kalau gua mana? Ha, sudah. Nak jawab gua mana? Boleh? Ha, jadi tak usah. Nah? Ni tahun 2022 dah ni. Nah, biar cerdik sikit. Lama mati tak ada cerdik gitu. Malu kau orang. Nanti ni. Tak tergamuk gitu. Duduk camping cara. Cara lah. Cara berapa tak. Berapa puluh hari dulu dah. Tu. Habis itu. Jadi ternafikan muttasil pada af'al. Artinya setiap daripada perbuatan ni tidak ada perbuatan, kesan yang terjadi perbuatan ni tidak ada bersekutu perbuatan selain perbuatan Allah. Nah, tidak ada bersekutu kudrat selain daripada kudrat Allah, iradat selain daripada iradat Allah. Hanya kudrat kita, kudrat iradat kita tu milih usaha saja. Ha, gitulah. Kalau qadariyah, sifir dia begini. Qadariyah kita cerita tadi. Sipir dia di sisi qadariyah, kita hamba ni mukhtaron zahiran wa batinan. Kita hamba ni bebas memilih secara zahir dan batin. Kitalah yang menentukan segala-galanya. Kita boleh. Contoh dia ni. Ha tu. Kita semua kita. Tuhan tak ada, Tuhan duduk relax lah, goyang kaki dah, ya widah, kudrak irodak ke kita. Kita lah yang buat, gapo yang kita nak. Tuhan tak ada kaitan dah, Tuhan nanti tengok, gitu je lah. Ha, tu qadariyah. Nah, kalau jabariyah pula, orang sesak tadi, jabriyah tadi. Kita hamba ni, majburan zahiran wa batinan. Kita digagohi, dipaksai secara zahir dan batin. Tak ada sikit habuk kita boleh memilih dan usaha, tak ada. Ha, tu beza dia lah. Ahli sunnah senantiasa duduk tengah-tengah tawassutiyah. Nah, tidak tasahul, tidak liberal, tidak tasyadud, tidak ekstrim. Baik, habis itu kemudian dalil ni panjang juga, wahdaniyat ni. Allahu akbar, tak ada nak masuk sifat kudrat kita ni. Nah, dalil kita sambung semula pula. Sebab dalil wahdaniyat ni penting. Sebab tu ilmu ni dipanggil ilmu tauhid. Sebab apa? Perbahasa sifat wahdaniyat dipanggil. Tengok, dua bulan tak habis lagi. Ha, dua bulan pun sebulan sekali. Mana? Ha, kena capu tiga bulan pula baru habis. Tu pun insya-Allah hamba perekah-perekah. Sebab dalil wahdaniyat ni, dalil secara akalnya ada dua, burhanut tawarud, burhanut tamanu dia panggil. Mana burhanut tawaruk? Kalau dalam Quran kata laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi selain pada Allah, Tuhan lain pada Allah. Ha, hacul bu langit bumi. Apa makna? Jadi kalau Tuhan tidak bersangat-sangatan tunggal esa dia, nescaya berbilang-bilang dia. Paling kurang berbilang dua. Tak usah ambil 3, 4 juta, kau sakut pala. Ambil dua. Dua Tuhan. Tuhan A, Tuhan B. Ha, lagu mana? Kadakala dia pakak. Ha, dia pakak. Nah? Kadakala dia selisih pendapat. Nak gocoh sama dua tu. Hak pakak tak boleh nak buat satu makhluk walau sebesar zarah, apatah lagi hak gocoh. Ha, tu kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Dalil wahdaniyat dah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك من خير عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد
wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat-tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.